Alhamdulillah, laptop Fisca Asus X453MA masalah lemot karena RAM-nya masih pakai 2 GB, ini bawaannya sudah di-upgrade ke RAM 8 GB ya. Jadi RAM-nya sudah jadi 8 GB dengan chip Samsung garansi 5 tahun serta lemotnya itu kedua karena masih pakai hard disk. Jadi kita upgrade ke SSD ini garansi 3 tahun. Setiap upgrade SSD bonus Windows 10 ori diaktivasi dengan digital license, teraktivasi permanen retail. Nah, bonus selanjutnya adalah HDD KD menggantikan DVD room yang bermasalah ini sehingga bisa dual dengan SSD, dengan HDD yang lama ini, data yang lama ada di sini. Serta masalah keyboard yang error, ini sudah kita ganti dengan keyboard yang baru ya. Jadi keyboard yang baru ini sudah normal, ini keyboard yang bermasalah sudah selesai dan bisa diambil.